Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang youtuber ganteng yang bernama Kuling Dayak Kelai. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, alangkah baiknya jika kalian semua menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik channel Kuling Dayak Kelai, ringankanlah jari Anda ya untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel Anda. Terima kasih. Kuling Dayak Kelai telah mengupload video sebanyak 88 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 145.000 subscriber, dan untuk video view-nya ternyata telah ditonton sebanyak 16.783.070. Banyak juga ya penggemar daripada youtuber ganteng ini, dan untuk country-nya tentu saja Indonesia, dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 6 November 2019. So pastinya usia channel ini sudah mencapai 3 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Langsung saja kita lihat. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B-. Dan untuk ranking Social Blade-nya mendapatkan sebanyak 662.010, dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 2.141. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai ranking-ranking yang lain agar kita semua tahu dan tidak penasaran. Salah satunya untuk ranking video view-nya, channel ini mendapatkan sebanyak 468.380, dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1.267, dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 1.533. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat lagi untuk subscribernya dan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja ya, kita lihat bersama-sama agar kita semua tahu dan tidak menimbulkan rasa penasaran dalam hati kita masing-masing. Tapi sebelumnya jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Dan ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 2.000 subscriber, dan channel ini juga mendapatkan peningkatan drastis dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 100%. Dan bagaimana dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu? Langsung saja ya teman-teman, kita lihat bersama-sama agar kita semua tahu dan tidak menimbulkan rasa penasaran dalam hati kita masing-masing. Dan ternyata teman-teman, video view-nya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 557.377, dan channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 751,5%. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat lagi untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyak ya pundi-pundi penghasilan yang diperoleh channel ini? Dan ternyata untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $139 dan langsung naik drastis menjadi $2.200. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $1.700 dan langsung naik drastis menjadi $26.800. Dan langsung saja kita kalikan bersama-sama ya menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi
seperti sebelumnya, jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Ditunggu loh. Halo teman-teman sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber ganteng yang bernama Kuling Dayak Kelai. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, alangkah baiknya jika pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada untuk meringankan jari kalian masing-masing menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga mengikuti channel kalian semua. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $139. Jika $139 kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp2.154.500. Dan untuk gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak $2.200. Jika $2.200 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp34.100.000. Dan selanjutnya mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling terendah sampai dengan yang paling tertinggi. Dan untuk gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $1.700. Jika $1.700 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mampu mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk gaji tahunannya yang paling terendah, yaitu sebanyak Rp26.350.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak $26.800. Jika $26.800 ini kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan, yaitu sebanyak Rp415.400.000. Dan jangan lupa buat pemilik channel dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun kalian berada, ringankanlah jari kalian untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Jangan lupa ya, ditunggu loh. Terima kasih.